Ibunda Ayu Tinting, Umi Kalsum datang ke pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Ditemani sang suami, Ayah Rozak, Umi Kalsum mengaku terharu bisa menyaksikan langsung pernikahan Lesti dan Rizky Billar. Terharu dan bahagia bisa hadir di hari bahagianya Lesti dan Rizky Billar. Bahagia selalu, tulis Umi Kalsum. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Umi Kalsum mengunggah video saat Lesti Kejora memasuki gedung pernikahan. Lalu Umi Kalsum juga mengunggah video yang menunjukkan Ayu Tinting, Melody Laksani, Sal Sadila, dan Rani The Academy. Di unggahan terpisah, Umi Kalsum pun mendoakan kebahagiaan untuk pasangan menikah pada Kamis 19 Agustus kemarin. Selamat menempuh hidup baru ya anak baik. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Bahagia selalu, doa terbaik buat kalian berdua, tulis ibu dua anak tersebut. Diketahui, keluarga Ayu Tinting diminta untuk hadir sebagai keluarga dari pihak Lesti Kejora. Terlihat Umi Kalsum dan Ayah Rozak menggunakan busana yang didominasikan warna gold. Begitu pula Ayu Tinting yang sukses mencuri perhatian dengan balutan kebaya berwarna ungu muda. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.